Pusat Pelayanan Surat Izin Mengemudi Polres Tulung Agung kini telah memiliki ruang bermain anak dan untuk ibu menyusui. Ruang bermain ini untuk mengakomodasi pemohon SIM yang seringkali membawa anak kecil. Satpas SIM Polres Tulung Agung yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto Tulung Agung ini didesain begitu apik dengan tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai, aman dan nyaman untuk bermain anak. Kanit Residen Satlantas Polres Tulung Agung Ibtu Sapari mengatakan, tak hanya fasilitas yang mumpuni, petugas pun juga menerapkan standar pelayanan yang wajib bertindak profesional dan akuntabel. Dengan fasilitas ruang tunggu nyaman dan kejelasan standar waktu pelayanan, maka masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen legalitas berkendara di jalan raya itu pun merasa terlayani dengan sangat baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Tujuan ibu menyusui maupun adik-adik balita adalah untuk mempermudah proses pelayanan. Jadi yang bawa balita bisa dititipkan di ruangan ini, ataupun nanti ibunya kalau yang membawa bayi atau si kecil itu bisa menyusui di dalam sini. Jadi tidak mengganggu pelayanan di Satpas pada umumnya. Kami juga memprioritaskan bagi ibu-ibu hamil maupun yang membawa balita untuk prosesnya kita percepat. Setiap harinya, Satpas SIM Satlantas Polres Tulung Agung selalu dibanjiri pemohon SIM baik baru ataupun perpanjangan yang jumlahnya hingga mencapai 300 orang pemohon. Dari Tulung Agung, Agus Bondan, Muhammad Imron Danu melaporkan.